Everybody got something new. It's never been harder to tell you a secret. What if all your lies were true? I can never leave my heart in empty spaces. Ooh. Thunder, I have always believed it. I can never wait till dawn. No, I can never wait. Berikan warna baru bagi belantika musik tanah air. Inilah Neo Nomora. Karakter vokal yang khas, berbalut musik folk rock elektronik, sukses mencuri perhatian para penikmat musik. Sejak kemunculannya akhir 2012 lalu, tak sedikit yang menyebutnya sebagai The New Rising Star. Setelah hadir dengan beberapa single, akhirnya Jumat lalu, Neo Nomora resmi luncurkan album perdana, Sit. Nomora yang barusan saya lihat sungguh beda sama yang di album pertama. Kalau yang di pertama tuh lebih ngebeat dan agak memacu gitu. Kalau yang ini kedua tuh lebih eksperimental aja. Oke, bagus sih Nomora bisa masuk ke Sound Fair ini ya. Keren ya album barunya. Seperti apa keseluruhan konsep musik yang ditawarkan Nomora di album ini? You want my love. You want my love. Yes, do you? I want. You want it. Ya, ini kita sudah bersama dengan Ralph, vokalis dari Neo Nomora. Selamat pagi. Selamat pagi. Neo Nomora itu sebenarnya panggilan ini, istilahnya. Yes. Ya, seperti yeah, itu. Yeah.
Artinya stage apa name, sih? Apa nih artinya Neo Nomura? Sebenarnya itu kayak refleksi dari Ratih Surya Hutami. Jadi kalau Ratih itu kan bahasa Sanskertanya artinya bulan, terus Surya matahari. Tapi ini mau dibikin kayak ancient Egyptian language. Jadi Nomo itu moon, Ra itu sun god gitu. Memberikan ini ya. Iya, jadi ya punya apa ya alternatif yang beda gitu ya namanya. Tapi musikalitasnya tuh di atas 4 jempol kurang. Oke, itu kok kita dengerin bukan musik dari Indonesia. Itu berbeda banget. Jadi ini setelah pada bulan Juni lalu gitu kan, Nomura ini kan sempat berhasil masuk dalam nominasi gitu kan. Breakthrough Artist. Dan itu juga mini albumnya tuh waktu itu sempat dapat juga kan nominasinya dari situ ya. Dan sekarang mengeluarkan album akhirnya. Album. Itu lagu yang tadi You On My Left tuh ada di album sebelumnya album. Iya, ada di EP itu. Ini album yang terbaru judulnya Seeds. Seeds, yeah. Why? Because when you like talk about seeds, it's about things that grow, right? So yeah. Jadi kalau mungkin ini kayak karena album pertama, so it's the seeds that are still inside of that thing, you know, and that will grow afterwards. Jadi kalau misalnya album pertama itu gitu kan seeds itu kan biji gitu ya, benih. Dan Ra itu lebih pengen dia itu untuk grow gitu ya, untuk tumbuh gitu ya. Tumbuh jadi lebih besar dan kuat. Dasar kita harus kuat, harus bagus. Nah ini proses kreatifnya gitu dalam pembuatan album ini seperti apa tuh? Sebenarnya gini, jadi Seeds itu tadinya udah saya kumpulin tim work gitu lah untuk kreatif desain dan segala macam. But then suatu hari ada teman bilang, why don't you just do it yourself, like all the designs and everything. And so yaudah akhirnya aku decide untuk akhirnya bikin sendiri. So the design yang bakal nanti ada di fisiknya CD itu dari front cover, inside cover, all the artworks is made by me. Seperti apa desainnya? Ini seperti ini loh. Nih kalau misalnya mau lihat ya. Jadi ini bentuknya ini sebenarnya telur ya. Iya, telur gitu. Yeah. Ini benih juga sebenarnya kalau misalnya telur gitu ya. Ini belakangnya ada sebenarnya simple ya, tapi it's very nice, very clean gitu kan. Tapi kalau misalnya dari musiknya sendiri gitu, ini semuanya diciptakan oleh Ra. Atau ada Let's say 60%. 60%. Yeah. Wow. Nice. Yeah. Nah, kalau misalnya dari musik yang lalu, tadi kan sempat ada fitting-nya ya, dibilang kalau misalnya dulu saya ngelihat nih dia Nomura itu lebih yang upbeat gitu, berpacu musiknya. Yeah. Kalau sekarang ini lebih experimental, bener nggak sih? Lumayan kayak gitu sih. Mungkin karena gini ya, aku ngelihatnya di sini penduduk Indonesia mungkin ya, especially. Mereka pengen dengar yang sing-along songs, ya kan? Maksudnya sesuatu yang didengerin di mobil, and then you sing on it along with it, gitu. Terus ya udah akhirnya, yaudah kita bikin satu lagu, let's say 3 lagu di album ini yang orang bisa ikut nyanyiin juga, gitu. Karena yang sebelumnya, it's so experimental, so that beberapa komunitas mungkin kurang ngerti, gitu. Jadi pengen, meraup semua komunitas lah, kalau bisa orang semua dengar gitu. Tapi menarik ya, ini dalam semua album Seeds ini, itu isinya, semuanya lagunya terbuat dari bahasa Inggris. Terus biar diterima oleh masyarakat Indonesia, itu ada tips-tips khusus ada kekhawatiran tersendiri? Awalnya sih pasti khawatir, karena saya newbie di sini kan. Jadi, dan pas memulai New No More itu sama sekali nggak kenal, let's say, artis di sini atau siapapun di sini gitu, karena dulu kan I lived abroad gitu sama papa gitu, so nggak begitu banyak lah teman di sini. And then I came here, sebenarnya spontaneous aja sih keluarin You Want My Love gitu, pengen dengar masyarakat kayak gimana. And then I went to Net TV. I'm like, what? Sudah menetap di Jakarta, Indonesia, atau masih keluar? Enggak, udah di sini sih. Sudah menetap di sini. Selamat datang Indonesia. Tuh kan benar, kalau netizen so mendukung musik-musik yang bagus. Lihat ini talentnya seperti ini, luar biasa sekali. Udah kalah dengan musik-musik luar. Udah kalah dengan musik-musik luar. Nah ini, tapi gimana perasaannya setelah akhirnya datang ke Indonesia, menciptakan musik, terus dari itu didengarkan oleh masyarakat Indonesia, responnya seperti apa dan bagaimana perasaannya? Jadi optimis sih, pastinya gitu. Karena awalnya orang-orang mungkin berpersepsi, kenapa pakai bahasa Inggris, kenapa dengan musik yang seperti ini gitu, kenapa enggak? If you wanna make a breakthrough, then make a breakthrough. Ada peluang ya. Iya. Terus dari segi musikalitas ini, ada sesuatu alat musik yang berbeda dalam album ini atau tadi kita dengarkan? Bisa dijelaskan apa yang berbeda? Kita
Jadi kita pakai instrumen yang dari let's say banjo yang emang apa ya oriental gitu kan, terus ada glockenspiel gitu. Glockenspiel? Ya. Apa itu? Itu tuh kayak mungkin bunyinya lebih ke bells gitu kayak ting ting. Kayak kulintang gitu. Iya. Oh. Itu di lagu yang mana? Itu di Seeds. Di Seeds. Yeah, but I don't bring the glockenspiel right now. So. Okay. Berarti nanti nggak ada dong di perform selanjutnya? Nanti nggak. That is so sad, but yeah. Tapi kalau misalnya pengen tahu kan bunyinya glockenspiel dan juga musik-musik yang nomornya itu bisa didapetin di CD-nya ini. Dan kita juga bagi-bagi CD gratis. Yeah. Ada tiga. Ada tiga. Yeah. Ada tiga. Bagi yang mau CD gratis bisa ikutin kuisnya ada di Twitter kita @ims_net. Nanti pemenangnya? Pemenangnya akan diumumkan di akhir acara ya. Jadi pertanyaannya ada di Twitter. Langsung cek Twitter kami ya. Langsung dicek aja. Pokoknya jangan sampai dilewatkan untuk memenangkan kesempatan ini. Oke, ini tentang rekamannya dan video klipnya. Itu pembuatannya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Iya, di Swiss. Why? Gini sih, jadi waktu itu sebelum aku bikin You No More, aku ngefans banget sama seniman. Indonesia, namanya Jordan Marzuki. Jadi waktu itu aku mau ke India, tapi aku pengen tahu India tuh kayak gimana sih. Akhirnya aku Google India gitu, and then this video showed up. Terus aku lihat, kok bagus banget. Pas lihat bawahnya, kok namanya Indonesia ya, Jordan Marzuki gitu. Terus akhirnya nggak lama gitu kan, akhirnya aku apa bikin You No More, mau bikin ini apa video klip. Ternyata ketemu dia gitu. Oh, keren banget. Dan itu langsung kayak, I'm a huge fan gitu. Dream come true. Tapi kalian harus ngelihat sih Jordan Marzuki itu benar-benar talented. Maksudnya kita proud lah sebagai anak Indonesia punya video director segila itu. Segila itu dan idenya tercetus dari dia gitu ya untuk syuting di Swiss. Oke. Dan tentu kita juga proud dengan hadirin Nino Mora ya. Yes, dan kita juga makin gak sabar untuk melihat penampilan berikutnya ini. Yes. Judulnya? Seeds. Seeds. Oke, langsung saja kita. Thank you very much.